KONI Sumsel membutuhkan dana yang besar untuk gelaran Prapon Cabur 2023 serta PON Aceh Sumut 2024 mendatang. Dana tersebut tak hanya untuk pembiayaan pembinaan atlet saja, namun juga untuk mempersiapkan kebutuhan atlet seperti peralatan pertandingan dan gizi. Tahun ini KONI Sumsel mendapat anggaran lebih kecil jika dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini KONI Sumsel mendapat 10 miliar rupiah dari sebelumnya 11,5 miliar rupiah. Untuk anggaran ini sudah jelas ya. Untuk anggaran 2023 ini terjadi penurunan dibandingkan 2022. Kalau 2022 kan 11,5 miliar. 2023 ini 10 miliar. Ya, kita cukup pusing bagaimana kita memutar otak dengan pengelolaan 10 miliar ini, sementara di sisi lain ini kita dituntut oleh target yang maksimal dalam prestasi. Dengan anggaran yang kecil, diprediksi Sumsel akan sulit untuk tampil maksimal dan bersaing dengan daerah lain. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.